Tapi bila cakap tikus je, orang punya ni tikus. Mindset. Apa yang boleh dapat tikus? Siapa nak beli tikus? Siapa yang perlukan tikus sebenarnya kan? Bagi masyarakat, tikus adalah haiwan perosak yang jijik dan kotor. Namun berbeza bagi seorang pemuda ini. Mahendran Nadaraja merasa senang hati kerana memiliki ribuan tikus yang bukan sahaja mendatangkan pendapatan tetapi menjadi terapi buat dirinya. Satu kepuasan dia macam sekarang ni semua orang tengah nak dapatkan duit cari makan sini, cari makan dengan kerja sini ke sana, stres dengan kerja semua kan. Saya bila atas sini, di tempat saya really stres. Pasal apa bila saya tengok macam anak-anak tikus tu minum susu, boleh cara dia jaga semua kan. Tak ada siapa nak kacau saya kat sini. Tak ada siapa yang cakap saya. Saya just interaksi dengan dia orang. Tak cakap pun, tapi tengok dia buat kerja ni memang rasa tu lain sangat. Walaupun kadang-kadang bila saya penat balik rumah kan, saya akan tidur kejap, ambil power nap macam sejam dua jam tu. Saya memang kena datang balik kat sini pasal apa saya nak bagi makan satu. Tapi bila datang kat sini, memang stres tu memang kurang. Memang kurang stres tu. Tu yang kadang-kadang saya kerja-kerja sampai pukul 2-3 pagi pun saya tak rasa dah lambat sangat. Pasal apa tengah kerja, leka buat benda-benda ni. So tak ada rasa macam benda ni memang benda yang memberatkan saya, memang tak ada. Tu yang just nak share, bila saya buat ni ada ramai juga pernah datang minta saya, dia kata nak buat juga benda ni. Kalau benda ni nak buat semata-mata nak cari duit, memang tak boleh buat. Beliau pada mulanya hanya membela dan menternak tikus untuk dijadikan makanan kepada ular belaannya. Namun ia bertukar menjadi pendapatan sampingan kerana ada permintaan pasaran. Bukan sahaja untuk menjadi makanan haiwan reptilia, tetapi ia dibeli oleh pusat pengajian yang membuat kajian di Makma. Purata saya pun cakap untuk lab ni biasa dalam sebulan, mungkin dalam purata 200-300 sekarang ni. Sebab kebanyakan lab dia tiba-tiba dia minta, saya tak boleh nak supply. Sebab dia akan minta certain-certain size tu dengan dia require dia punya berat badan tikus tu. Ada juga kadang-kadang minta macam pinky ni, pinky anak lahir ni, yang baru lahir tu. Sekali minta kadang 50 ekor, 100 ekor sebab dia nak simpan, dia sejukkan makanan anak ular, anak tikus tu. Dia sejukkan, lepas dia bagi bila-bila dia nak. So kadang sekali dia minta frozen. Dalam frozen betul. Frozen. So sebab tu ada persediaan tu. So bila sekali dia ambil 1-2 ekor tu, kira boleh kata lebih 500 lah. Bukan hantar 500, 500 tu saya cerita pasal yang saiz yang besar-besar. Dan kecil-kecil ni kadang-kadang ada juga satu customer ni, dia setiap 2 bulan sekali dia akan order dekat 200 ekor. Bapa dua anak ini bersyukur kerana ia mendapat sokongan keluarga yang turut membantu. Walaupun baru mencecah 5 tahun menternak haiwan ini, masih banyak yang perlu dipelajarinya.